Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Soft Bercerita Minggu ni. Saya host anda, Mini Rahim. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada mereka yang sedang menonton sekarang, kerana kita tahu sekarang Sukan C telah berlangsung malam ni, acara 400 meter . Jadi macam ni lah, saya nak buat deal dengan penonton di rumah sekarang. Kalau anda nak bertukar channel dan menonton Sukan C, kami tidak akan rasa tergurus hati sebab kita ada recording . Tapi kalau anda decide untuk stay, kami akan janjikan program ini akan entertain anda semualah. Kita ada tetamu yang best malam ni. Kita ada Dr. Azman, kita ada Fahmi Zainul, kita ada Sandria Ng. So mereka akan bersama saya mengupas topik-topik hangat pada minggu ni. Tapi sebelum tu, sedikit review pada minggu yang lepas. Kalau kita ikut dunia politik sekarang, ada satu update yang hebat daripada Putrajaya. Kalau kita baca semalam, Datuk Seri Najib telah mengisytiharkan yang dari no more satu Malaysia, saya dah jadi satu Malaysia negaraku. Saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Najib sebab dia mendengar denyut nadi kesesaran rakyat . Walaupun selepas gaji yang tak naik dan juga kos hidup yang meningkat, ini memang perubahan yang kita nantikan daripada kepimpinan Datuk Seri Najib. Surat itu dia ada bagi sebab kenapa perubahan itu perlu dilakukan. Dia menurut beliau, ini perlu untuk mengelakkan rakyat daripada terkeliru dengan dua kempen yang berbeza, iaitu Negaraku dan Satu Malaysia. Kita tak pause sekejap kat situ. Apa benda alasan yang diberikan ni untuk mengelakkan rakyat terkeliru? Tapi sudah tentulah, kalau bukanlah Datuk Seri Najib kalau tidak memberikan alasan yang pelik-pelik. Kalau kita tahu dia tu kata YMDB tak boleh dibincangkan di parlimen disebabkan sub judis, dan juga kerajaan tidak boleh mengawal harga minyak kerana PM tidak boleh mengawal harga minyak. Kita semua tahu antara reason sebenar kenapa Datuk Seri Najib cuba mengelakkan daripada tagline Satu Malaysia. Kalau kita tengok sejak tahun 2009, Kedai Rakyat Satu Malaysia gagal, dan yang baru Satu Malaysia Developer Berhad pun gagal. So tak payah menipulah kalau berlaku jujur. Janganlah kata disebabkan takut rakyat terkeliru maka dia nak mengubah slogan Satu Malaysia di mana satu dunia. Dah tahu sebab kenapa beliau berbuat begitu. Ada lagi update. Kalau kita tengok semalam ada berita sedih yang cubaan Ravizi Ramli untuk melawan sabitan bersalah kerana akta dalam atas kesempatan dalam bukan salah dalam negeri tu ISA, akta rahsia negara rasmi telah ditolak oleh mahkamah rayuan, maka timbullah kalau kita tengok komen-komen daripada sabi trupa mengatakan ini memang salah Ravizi lah kerana menyebarkan rahsia rasmi kan. Tapi sedikit-sedikit kalau kita nak tengok berita yang sebenarnya ialah, kalau kita tengok kes mahkamah tu betul-betul, tidak pernah sekalipun pasukan pendakwa-pendakwaan telah produce buku surat yang didakwa yang telah disebarkan oleh Ravizi Ramli. Maksudnya kat sini, tidak pernah kita buat comparison yang betul-betul adakah benar YB Ravizi Ramli telah menyebarkan dokumen yang telah menjadi rahsia negara. Tapi sudah tentu macam-macam UMNO ni, dia mana boleh membaca dengan detail satu perkara kan? Sebab berfikir ni bukan adat penyokong UMNO. Kalau tidak, dia tak suka UMNO. Kita akan ada aktiviti yang best malam ni. Kita akan borak panjang mengenai headline-headline sepanjang minggu lepas, dan tidak membuang masa lagi, saya nak jemput ahli-ahli panelis kita untuk join saya di studio. Okey, mari kita jemput semua orang untuk hadir ke studio. Sepatutnya saya dah borak dengan Tamim lah kalau kita nak jemput tetamu dekat studio, kena ada lagu. Tapi tak apa, kita tak rapai tadi. Surat tu, sebelum kita mula, saya nak ajak penonton-penonton yang sedang menonton sekalian, kalau anda ada sedikit duit yang berlebihan, saya tentu saya faham sekarang ni kursi dah meningkat, boleh menderma kepada Invoke Malaysia di selalu kita suruh undi derma last-last lah, tapi saya suruh derma sekarang sebab saya tahu ramai nak tukar channel lepas ni nak tengok 400 meter. Boleh pergi ke laman web invokemalaysia.org, ataupun kalau anda nak membeli merchandise daripada Invoke, kami boleh juga buka page Ravizi Ramli dan juga pergi ke ruangan store. Ada banyak barang yang merchandise yang menarik, sebagai contoh kita ada mug, dan kalau anda suka membaca, boleh baca buku terbaru Bina Negara Semula, dan juga panduan buku panduan ejen mengundi yang telah dikeluarkan oleh Invoke Malaysia. Okey, baik.
Kita nak terus kepada tetamu-tetamu jemputan kita. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada yang paling kiri sekali, iaitu saudari Sandria Eng, iaitu kepimpinan AMK di Perak. Tapi difahamkan bukan orang Perak eh. Macam mana boleh tersesat di Perak? Orang Johor kan? Ya, asal dari bangsa Johor. Kenapa boleh? Kenapa memilih untuk bergiat aktif dekat Perak? Minat Lee Boon Chye ke? Suka dengan Tan Kah Hing yang handsome? Tiba-tiba terus kan? Mula di Peraknya menjeruli bidang politik sebab dulu waktu tahun 2008, PRU 12, saya bantu senior saya iaitu YB Chang Lee Kang untuk berkempen di Dun Teja iaitu bawah Parlimen Gopeng. Jadi selepas itu, masa tu kita memenang jadi kerajaan di negeri Perak. Jadi saya dan beberapa orang kawan stay di Perak untuk kerja. Bukan sebab nasi ganja. Salah satu. Salah satu nasi ganja. By the way, nasi ganja sedap pun dekat Perak sebab saya dulu sekolah kat Ipoh. Kita ada juga ada bertuah untuk di apa benda? digreskan dengan kehadiran YB Kuala Kedah Dr. Azman sebab datang pertama kali datang di Studio Info. Okey, hari oh yang program apa kan? Apa benda? Sponsor konstitusi. Program dan juga masa program yang pertama. Yep. Dan kemudiannya saya pernah di temu ramah di sini. Tapi bukan live begini. Pada peringkat mengambil gambar dan lain lagi. Okey. Selamat datang ke program Bual Bicara kita. Dan suatu itu kalau fakta menarik mengenai Dr. Azman, dia adalah seorang doktor perubatan. Perubatan. Dan menarik sebab ramai doktor perubatan yang terlibat aktif dalam politik. Selain daripada selalu kita kata lawyer yang join kan. Di Kedah ramai. Kebetulan doktor perubatan dari Kedah 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Jadi mungkin contoh je lah. Dan juga Dr. Lee Boon Chye, Dr. Wazizah dan Dr. Atam Ramli lah. Memang ramai doktor. Kak Wan juga daripada Kedah. Yang terlibat. Siapa yang terlibat? Kak Wan dari Kedah. Oh, Kak Wan bukan Penang eh? Dia dibesarkan di Kedah. Sekolah di sana. Kan dia cakap tak dapat bezakan aksen Penang dengan Kedah. Dia kena kecam pula. Penang dulu sebahagian dari Kedah. Itu kalau kita nak buka sejarah tahun 1878 lah. Dan sudah tentu kita punya muka yang selalu datang, Fahmi Zainul, selalu datang. Sekarang ni dah jadi kepimpinan AMK di Penang eh? Sekarang ni jadi AMK di Pulau Pinang. Penerangan, ketua penerangan AMK negeri Pulau Pinang. Baru-baru ni dengar cerita sebab baca Malaysia Kini telah ditahan polis. Saya boleh cerita sebab apa ditahan polis? Najib datang ke Pematang Pau. Datuk Sri Najib. Datang ke Pematang Pau. Kami rekan-rekan AMK anak muda. Biasalah nakal sikit. Nak sambut Datuk Sri Najib datang ke Pematang Pau. Dia buat makam sila. Tak ajak kami pun. Tuan rumah. Sebab tu kami datang. Kami nak sambut dia. Tapi bila rekan-rekan adik pada hari tersebut. Tak buat apa lagi pun. Keluar-keluar kereta je dah polis minta IC. Ikut kami ke balai. So tak baling flag ke? Tak baling kerusi lah? Tak sempat. Kena juga? Kena juga. Berbeza. Okay, hari ni kita seperti biasa sepanjang 40 minit. Sebab dah ambil 10 minit tu kan. Dan untuk kita bersiaran, kita akan bincangkan headline-headline yang telah menjadi viral sepanjang minggu lepas. Okay, kita akan teruskan. Ini soalan ni telah kita pilih lah. Okay, yang pertama saya nak tanya. Ia tutupkan pada kita punya panelis. Perlukah diadakan suruhan diraja bagi menyiasat peristiwa Mali? Kalau kita tengok baru-baru ni timbul berita dikatakan sebab peristiwa Mali ya, yang menyebabkan kononnya Mahathir telah dibaling oleh kerusi dan juga sebagainya. Siapa nak mula dulu? Siapa-siapa pun boleh? Saya rasa boleh. Ya. Saya rasa saya ada locus standi ya. Kalau disebut ya untuk bercakap Memali kat Kuala Kedah Memali di Kedah pertamanya dan kemudiannya saya ada pengalaman peribadi kerana pada tahun 1990 saya adalah doktor di Hospital Baling dan Memali kampung Memali itu hampir dengan Baling dengan Hospital Baling, dia memang di kawasan Baling. Jadi 5 tahun awal 1990, jadi sebelum 4 tahun lebih lah, hampir 5 tahun selepas peristiwa Mali, saya ada di Hospital Baling dan sebahagian daripada yang terlibat dengan peristiwa Mali itu yang masih hidup. Ketika itu memang saya kenali peribadi, mereka bersakit saya dan ada beberapa orang daripada watak-watak yang disebut dalam laporan Memali itu memang saya kenali peribadi di hospital dan kemudian kenal peribadi lah. Saya pernah melawat kawasan itu. Dan ketika saya di sana masih dibuat sambutan, bukan sambutan lah,
upacara mengingati peristiwa memali. Okey. Dibuat masa di sana. Okey. Pada saya, setelah saya bersama dengan mereka dan setelah membaca apa yang ditulis, terutamanya kertas putih teladan tahun memali. Pada saya, kebanyakan daripada yang nak disebutkan telah disebutkan. Jadi bukanlah satu big secret, big mystery apa yang berlaku pada hari itu. Tetapi kalau untuk menelusuri sampai ke akar umbi, lihat apa yang sebenar berlaku, apa penyebabnya, itu mungkin peranan yang boleh dimainkan oleh oleh Suruhanjaya Diraja. Begitupun peristiwa yang telah lama berlaku, 30 tahun lebih, 32 tahun lah, okay. Hampir 32 tahun, hampir 32 tahun berlaku. Bagi saya, kalau kita nak buat sekarang dan konteks sekarang, ketika kita ada banyak lagi masalah lain yang besar, prioriti kita itu silap. Kerana misalnya satu MDB, yang satu benda yang cukup besar yang masih berlaku sampai kita tak jelas, duit SRC hilang, semua itu memerlukan satu penelitian oleh satu yang Suruhanjaya Diraja. Jadi kalau prioriti kita itulah. Tapi kalau kita nak melihat untuk kebenaran sejarah, dan sebahagian daripada pelaku-pelaku watak-watak itu telah pun tidak ada dan meninggal, dan yang ada pun telah tidak lagi berkuasa, maka kita perlu satu alas yang cukup kukuh. Dan untuk itu saya bersetuju dengan saranan Tun Musa Hitam, bahawa kalau kita nak lakukan, kita lakukan selepas PRU14, bahawa barulah jelas, bahawa kita semata-mata mencari kebenaran for the sake of the truth. Kalau okay, kita nak buat, Saya nak bawa tetamu-tamu yang lain datang jauh-jauh daripada Ipoh, daripada Pening. Sebab apa benda yang orang katakanlah isu timing. Sebab kan macam kita cakap, Dr. Mahathir ni dia telah tidak berkuasa sejak daripada tahun 2003, sejak saya sekolah rendah lagi. Tapi kenapa dia hanya sekarang? Adakah wajar untuk orang yang tidak berpihak untuk merasakan yang ini hanya ploy politik? Maybe start dengan Sandra. Ya, saya rasa dalam hal ini, yang pertama sekali kita recognize lah keperluan untuk ada Suruhanjaya Diraja untuk kita menegakkan keadilan, untuk menuntut kebenaran, untuk tahulah hal sebenar apa yang berlaku. Tapi saya juga berdapat bahawa isu timing itulah kenapa pada masa ini dan masa Tun M dah tidak bersama lagi dengan UMNO, sekarang baru dibangkitkan keperluan untuk buat RCI untuk siasat isu ini. Jadi nampak sangat motif politik di belakangnya. Jadi kalau katakan kita nak menuntut keadilan, nak mencari kebenaran, banyak lagi isu yang penting juga kenapa tidak dibangkitkan oleh pemimpin UMNO. Contohnya pembunuhan Altan Tuya, kes 1MDB, pembangkang dah berbuih dah. Banyak kali mendesak untuk adakan siasatan ke atas 1MDB tapi tidak dilakukan. Dan pada masa ini pula mereka nampak sangat move tu nak jadikan, nak attack habis-habisan pada Tun M. Jadi pada masa ini pula isu ini dibangkitkan semula. Jadi saya rasa ini memang sebahagian daripada rancangan untuk attack Tun M dan bermotif politik lah. Betul, sebab kalau kita tengok kan semua skandal-skandal yang disuruh RCI baru-baru ni, Forex punya skandal dan sekarang ni memali, semuanya itu memang berkaitan dengan Dr. Mahathir. Macam sengaja je memilih isu-isu yang berbangkit di era Mahathir menjadi premiership. Tadi ada orang sebut pasal ini adalah, tadi Husnul Khotimah saya nampak ni, dia mengatakan yang inilah satu cubaan untuk mengalihkan tumpuan rakyat daripada isu sepatutnya. Fahmi Zainul setuju? Saya setuju. Kalau saya tengok, kalau hari ini pun kemarin tengok tulisan daripada Dr. Rahim. Dr. Rahis. Daripada Bersatu. Dia ada menyatakan bahawa ada tiga elemen yang menjadi penanda aras, menunjukkan bahawa UMNO dalam ketakutan lah. Yang pertama berkenaan tentang UMNO akan tabur duit. Sebanyak mana duit pun tak pasti. Sehingga kan menyebabkan keesokan hari dah tak ada dah. Maksudnya hari ini tabur duit. Yang kedua berkenaan tentang akan tabur fitnah dan juga melawan musuhnya sehingga tak tahulah baik buruk dia akan lawan juga. Dan yang ketiga adalah berkenaan tentang dia pengulangan isu-isu yang lama. Misalnya sekarang ni nak timbul isu Mamali, dan juga yang sedang berlangsung adalah berkenaan tentang Forex dan pelbagai lagi isu yang mungkin akan dibangkitkan oleh
golongan UMNO dan juga beberapa pihak yang lainlah. So saya nampak ini adalah menjadi isu politik khususnya golongan-golongan UMNO dan juga beberapa rakannya lah. Soalan saya, kenapa PRU14 kenapa tak dibangkitkan PRU13, PRU12 dan sebagainya, dan kenapa perkara ini perlu diketengahkan hanya saat-saat hari di mana perjuangan memali ini ataupun mangsa memali para-para syahid yang dikatakan oleh beberapa pimpinan dibangkitkan sekarang. Adakah isu memali ini hanya kepentingan politik setengah pihak saja? Saya agak sedih lah bila isu memali diangkat pada waktu itu pilihan raya, dan saya nampak memang ini untuk isu pilihan raya saja, bukan nak memperjuangkan nasib mereka. Untuk menjawab soalan Fahmi Zainul, kenapa PRU14 dan bukan PRU13, jawapannya mudah. Mana ada political advantage kalau kita bincang memali 3 tahun lepas kan, Mahathir masih bersama UMNO. Kita dah terus kepada topik kedua. Ini memang style kita, dia memang fire round. Kita akan kupas-kupas sebanyak mungkin topik. Dan kalau betul, kalau tetamu di rumah mahu terlibat sama dalam perbincangan, feel free untuk kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Kita bersiar secara langsung daripada 4 page kan, daripada page Rafizi Ramli, daripada page Invoke Malaysia, dari page YouTube Invoke Malaysia, dan juga page Sandria Ng. Pilihlah yang mana anda nak. Kita akan terus pada soalan yang kedua, yang tidak tanya kepada kepada panelis kita. Ini sedikit nak tengok reaksi, tapi soalan ni banyak dibangkitkan oleh komentar-komentar kita panggil. Komentar tu, komen tu kan, orang yang memberi komen tu komentaris. Komentar, komentator, tak apa, tak penting. Soalan yang ditanyakan ialah, haruskah PKR meneruskan rundingan dengan PAS dalam menaiki PRU 14 ataupun terus bekerjasama dengan rakan yang sedia ada dalam Pakatan Harapan? Soalan dapat eh? Siapa dulu sekarang? Okeylah, bagi saya dulu lah, takut nanti poin-poin yang dapat kepada dah tiba masanya. Kita dengar suara akaun bid orang-orang ataupun anggota keadilan dan pendirian seperti Datuk Johari Abdul dengan tersebut dan juga macam inilah kita nak tentukan siapa musuh kita, tapi sangat tentang isu keadilan dan juga PAS ni. Maybe kita cuba bijak. Bukankah dia macam Dr. Azman dan itu satu, nombor dua, tidak mudah juga untuk membuat satu judgement yang adil terhadap pendapat orang lain lah dalam isu begini. Tapi kalau saya boleh bagi sedikit tekaan lah, saya rasa kebimbangannya ialah dalam berdasarkan kepada apa yang berlaku pada perkara kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Kerana tiga penjuru disastrous ataupun pembangkang pecah dan kalah teruk. Begitupun pada saya ialah banyak telah berlaku sejak daripada pilihan raya Sungai Besar dan Kuala Kangsar itu dan PRU14 yang sangat hampir. Saya berpandangan bahawa kita mengambil risiko besar kalau kita tetap bertangguh. Keutamaan atau prioriti ialah mengukuhkan Pakatan Harapan. Itu kita kena buat sungguh-sungguh. Dan kita kena selesaikan pembahagian kerusi sesama Pakatan Harapan. Kalaulah akhirnya dapat berlaku satu persetujuan pilihan raya, bukannya PAS PAN
Parti Pakatan Harapan komponennya. Ada coalition pact yang disetujui dan menguntungkan, maka itu boleh, itu boleh, tetapi itu bonus kalau kalau boleh berlaku. Kalau mengambil kira reality at the ground, saya rasa kemungkinan kebarangkalian berjaya mengadakan coalition pact pada saat ini di sengaja tempat yang kita nak ada itu very very slim pada pandangan saya. Jadi saya bersangka baik dengan saudara kita yang berpandangan sedemikian bahawa perlu ada coalition pact segera. Tapi dalam masa yang sama perlu diketahui bahawa realitinya mungkin tak dapat saya kongsi semuanya di sini, sebab ini media yang terbuka, sesama parti, bahawa keadaannya sangat berbeza sekarang dengan dengan ketika pilihan raya kecil Kuala Kangsar dan dan Sungai Besar. Dan undi Melayu itu juga sangat berpecah. Dan juga satu lagi ialah bersatunya undi konservatif PAS dan UMNO itu juga merupakan ancaman. Kalau dalam dua penyuru lah, satu dalam satu, itu juga satu ancaman. Tak dinafikan juga bahawa tiga penjuru juga ada risikonya. Tapi mengambil kira semuanya, pada saya, kalau saya yang yang boleh ditek pandangan saya, pada saya prioriti dan keutamaan ialah mengukuhkan Pakatan Harapan sekukuh-kukuhnya. Cermat ya, menyusun kata tidak secermat penonton studio. Ada yang kata undur Azmin. Saya Azmin mungkin saya tak ada pilihan kan, saya pengerusi MPN Kedah. Bukan, itu bukan benda yang negatif. saja nak bezakan dengan komen. Yeah. Saya bawa Sandra sebab isu ini penting, sebab kalau kita ingat dalam pembentangan dapatan kajian invoke daripada YB Rafizi yang lepas, dia ada katakan antara benda yang perlu ada untuk memenangkan Pakatan Harapan ialah strong support daripada non-Malay. Tapi apabila ada sedikit main tarik tali dengan PAS ni, apa akan jadi kepada sentimen kaum Tiong Hia? Adakah Tiong Hua? Sorry, tersasuk. Adakah dia akan maybe kesannya ialah dia takkan undi kerusi yang macam tu lah. Faham maksud saya kan? Okay, teruskan Sandra. Okay. Betul, isu yang support daripada kaum Tionghoa, daripada non-Malay dalam pilihan raya yang akan datang, saya nampak critical. Sebab kita boleh foresee nanti kalau jadi tiga penjuru, Malay vote akan split. Jadi kalau kita nak menangkan Pakatan Rakyat, kita nak menang dalam seat kita, non-Malay punya vote kita kena solid. Jadi dengan keadaan sekarang, flip-flop ke dengan keadaan percubaan untuk runding dengan PAS yang tak habis-habisan ni, saya nampak daripada gerak kerja kita, kita boleh nampak Chinese punya pengundi, mereka fed up. Sebab sebelum ni dengan isu perpecahan Pakatan Rakyat, dengan isu hudud RU355, tanggapan masyarakat China terhadap PAS memang negatif. Jadi dalam hal ini kita keadilan dinampakkan seolah-olah tak ada penderian yang tegas. Kita cuba nak berunding tapi tak nampak ada peluang untuk berjaya nak kerjasama. Tapi masih kita bertegas nak cuba berunding. Jadi kita diberikan satu gambaran, satu penderian yang amat negatif di kalangan Chinese community. Dan saya rasa kita memang tak boleh take non-Malay vote for granted. Especially lepas PRU13, ramai sebenarnya dia disillusion. Dia rasa undi tak undi, sama je. Undi sekarang bagi dia, BN dengan PH, mungkin dia pun rasa sama je. Jadi benda ni memang bahaya pada kita. Kita kena, kalau tak dapat solid vote daripada non-Malay punya pengundi, bagi kita memang challenging. Sebab kita dah nampak dengan PAS dah tak bersama kita, Malay vote memang akan split. Menarik bila, sebab saya nak ulang balik echo jawapan yang diberikan oleh Fahmi Zainul. Dia kata yang maybe sampai masanya untuk dalam deciding direction parti kena mengambil kira akar umbi. Sebab kita tengok komen-komen daripada penonton dan juga daripada wakil AMK, itu memang kuat mengatakan kerjasama dengan PAS tu seperti sesuatu yang negatif. Saya pun susah nak menyusun kata. Okay, kita next, kita akan terus sebab kita dah cakap pasal PAS. Baru-baru ini Tuan Guru Haji Adi Awang telah mengatakan orang Melayu dan Islam wajib menjadi tonggak negara,
Adakah statement ini bersifat rasis? Banyak isu kontroversi. Saya ulang, dengar tak kan? Siapa nak mula dulu? Saya mulakan dulu lah. Berkenaan tentang statement Tuan Guru Ajadi, Melayu dan juga Islam perlu menjadi menjadi tonggak dalam negara. Tonggak dalam negara. Pimpinan negara lebih kurang macam tu. Dan adakah perkara ini rasis ataupun tak? Pendirian saya adalah kalaulah kita bercerita soal Melayu ataupun kita bercakap ataupun kita beri pandangan tentang ayuh orang Cina kita menjadi tonggak, ayuh orang Melayu kita menjadi tonggak kepada negara. Itu salah satu contoh yang bukan rasis lah saya kata. Kalaulah kita ni menceritakan bahawa Melayu ni pemalas dan juga pelbagai lagi reaksi negatif terhadap orang Melayu, itu dengan rasis. Kalau kita mengajak Melayu untuk mengangkat martabat negara dan sebagainya, tidak adalah rasis. Cuma respon saya terhadap kenyataan Tuan Guru Jadi ini mungkin menjadi isu ataupun perkara yang diutamakan oleh PAS sendiri untuk memancing undi golongan Melayu dan juga Islam. Sebab yang saya difahamkan bahawa kursi PAS ini kebanyakan adalah pengundi-pengundi daripada orang Melayu. So takkan dia kata ayuh Melayu dan juga Cina kita bangun untuk bersama dalam negara. Dia takkan macam itulah. Kalau mungkin dulu bersama dengan Pakatan Rakyat, mungkin dia boleh cakap macam tu. Tapi sekarang ni modalnya adalah Melayu dan juga Islam. Okey, itu saja. Menurut Fahmi itu hanyalah satu komen untuk main racial card untuk menarik sokongan orang Melayu. Ya, betul. Untuk pengaruh dalam pilihan raya yang akan datang nanti. Saya bawa Sandra. Macam sebab selalu kita macam komen, kita take for granted apakah perasaan rakan-rakan kita yang non-Malay. Tapi kalau bila dengar statement-statement macam tu yang mengatakan selain daripada Melayu tak boleh jadi PM dan sebagainya, walaupun kita tiada legal requirement yang menetapkan PM tu kena Melayu, apa-apa perasaan Sandra bila diberikan? Faham lah soalan. Sampai Sandra mesti soalan tak habis, tapi dia faham pun. Sebenarnya dalam hal ni saya agak setuju dengan dengan kata-kata Wabi Rafizi Ramli semasa jelajah Melayu bermara Anjuran Keadilan sebelum ni, bahawa setakat yang kita boleh dengan on the ground, kita punya perasaan feedback daripada pengundi rakyat semua, kita tak ada kita tak ada hard feeling, tak ada masalah dengan pemimpin Melayu yang menjadi tonggak negara, yang menjadi Perdana Menteri. Tapi permintaan kita kena, kita nak pemimpin Melayu yang jiwa rakyat, yang tak rasuah, yang ada yang ada kepimpinan dia untuk membawa negara ni ke satu arah yang lebih baik. Kita memang tak ada masalah untuk memberi sokongan kepada pemimpin Melayu Islam untuk memimpin kita. Cuma itu saja, memimpin Melayu tapi kena ada yang quality, ada seorang pemimpin yang baik lah, ada integriti lah. Ya, ya. Oh, so maksudnya tak perlu mengatakan Melayu ni jadi kena jadi pemimpin, sebab itu memang hakikatnya sekarang. Yalah, sebanyak 60 tahun yang lepas memang kita punya tonggak kepimpinan bila orang Melayu. Tak ada siapa yang mengatakan kena diganti. Dr. Azman. Ya, pada saya Melayu itu boleh jadi tonggak kalau dia berwibawa, berkebolehan, dia adil, dia ada integriti. Kalau Melayunya hanya semata-mata darah Melayu, itu tak kita tak payah sebut tonggak negara. Dan juga apa, akhirnya rakyat akan mencari pemimpin yang berkebolehan, yang boleh membawa negara kepada pemerintahan yang lebih baik. Jadi ini ialah slogan politik semata-mata. Pada saya bukan juga maksudnya rasis, tapi konteksnya ialah pilihan raya hampir. Begitupun pada saya perlu ditekankan ialah Melayu yang berwibawa, yang adil, yang menghormati undang-undang dan yang boleh membuat negara kepada lebih baik. Saya rasa tak ada menjadi satu kontroversi di kalangan bangsa-bangsa di Malaysia. Tapi semata-mata Melayu, sebab dia Melayu saja maka dia disokong, walaupun dia rasuah, walaupun dia tidak adil, walaupun dia zalim, itu tak boleh, itu tak boleh diterima. Oh, maksudnya isunya dia tidak menjadi isu lah sama ada dia Melayu atau tidak Melayu, sebab memang kita agree dengan sekarang ni membaca keadaan sekarang, kita perlu kepimpinan Melayu, tapi itu bukan macam free license. Bukan free license lah, bukan free license, bukan license terbuka.
untuk Melayu saja boleh memimpin. Tidak. Ada sifat yang diperlukan, prasyaratnya lah. Oh, okay, menarik. Kita akan pergi ke topik asalnya. Kita keluar sikit daripada topik ni. Kita nak cakap politik lagi juga kot. Okay, soalannya ialah dengan banyaknya kes yang Rafizi Ramli sedang alami sekarang, adakah ini menunjukkan YB Rafizi ini berada di pihak yang salah? Sebab seperti yang kita tahu, dia telah disabitkan bersalah untuk akta rahsia rasmi dan juga sekarang ni tengah trial dalam isu bafia dan sebagainya. Siapa nak mula dulu? Boleh saya sebut sedikit, sebab kebetulan saya pun datang ni, cadangan nak berziarah dia semalam tapi tak sempat. Pada saya itu menunjukkan kewibawaan beliau sebagai ahli parlimen, menguasai bidangnya. Beliau bercakap di parlimen bidang finance dan juga tentang isu-isu melibatkan kementerian kewangan banyaknya lah, macam saya kementerian kesihatan dan tentang ubat dan makanan. Jadi beliau telah melakukan kerjanya dengan baik, mendedahkan beberapa penyelewengan, mendedahkan berbagai benda yang berlaku yang tak mengikut peraturan yang sebenarnya. Itu menunjukkan juga bahawa masih banyak benda yang tidak kena di negara kita. Kerana kalau beliau sekadar bercakap kosong, tak akan menjadi isu besar. Jadi dibawa ke mahkamah. Akta rahsia resmi bukan undang-undang yang baik. Ia undang-undang yang telah disalahgunakan. Disebut oleh Tun Dr. Mahathir sendiri. Saya pribadi bertanya pada Tun, pernahkah Tun meletakkan laporan Ketua Audit Negara sebagai di akta rahsia resmi? Dan Tun jawab tidak, never, tidak pernah. Jadi meletakkan laporan Ketua Audit Negara, laporan tentang 1MDB sebagai akta rahsia resmi, itu benda yang tidak baik. Dan akhirnya bila dasar Rafizi angle yang saya nak ambil, sebab Pakatan Harap, penyokong Pakatan Harapan ni, dia dikatakan dia bersifat selektif dengan keputusan mahkamah. Apabila keputusan tu tidak macam negatif pada BN, sebagai contoh Isa Samad ditangkap oleh SPRM dan juga penangkapan Exco Johor baru-baru ni dan juga Ketoyo dan sebagainya, dia akan kata mahkamah adil. Tapi bila berlaku dekat pemimpin pakatan, dia mengatakan itu tak adil pula. Apa respons dia? Saya rasa kejadian ni memang fenomena ni memang betul lah. Sesetengah penyokong Pakatan Harapan, dia dah terlalu hardcore supporter. Jadi dia apa-apa saja kalau dengan pakatan, dia cakap betul. Jadi dalam bab ni pun dia terikut lah. Kalau keputusan mahkamah tu memihak kepada kita, dia kata dia rasa adil. Kalau tidak, sebaliknya dia kata zalim. Jadi itu pun sebenarnya blind spot lah bagi kita punya penyokong. Jadi betul Rafizi salah. Dia salah. Tak, maksud saya yang sikap penyokong yang dia judge keputusan daripada mahkamah ikut, sama ada dia memihak kepada kita atau tidak lah. Itu pun kurang objektif lah. Tentang soalan tadi, saya rasa kalau rekod seseorang didakwa di mahkamah tu, dia boleh dijadikan kayu pengukur sama ada dia tu betul ke salah ke, kalau negara ni sebuah negara demokrasi yang betul, yang tulen. Tapi malangnya di Malaysia ni, kita tak nampak lah dengan sistem kehakiman yang tidak bebas dan banyak draconian law, undang-undang yang khas digunakan untuk mencengkam civil society, pembangkang. Jadi kita semua tahulah sebaliknya yang lagi banyak didakwa lagi membuktikan bahawa dia tu membongkarkan penyelewengan, skandal tentang kerajaan. So maksudnya ialah case to case basis lah. Maksudnya kalau Rafizi ni kita tengok, dia didakwa bersalah kerana menyebarkan akta rahsia rasmi yang digunakan untuk menghalang perbincangan YDB, maka itu salah. So bukan kita kata asal pakatan je bagus, asal harapan pakatan lah, asal BN je tak bagus. Fahmi, saya bawa boleh teruskan perbincangan. Okay, saya lihat apa yang berlaku pada YB Rafizi Ramli adalah satu proses yang nak mengangkat beliau ke setahap ke tahap yang lain lah.
kalau kita tengok bagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu mengalami proses yang sama, misalnya Mandela, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Sheikh Al-Qutub, Buya Hamka, Imam Malik dan ramai lagi pemimpin-pemimpin terdahulu yang menentang kerajaan yang zalim ataupun berbeza pandangan dengan pemimpin-pemimpin terdahulu, dan mereka dipenjarakan ataupun dikenakan hukuman sebagai. Ini proses yang perlu dilalui oleh pejuang, pejuang yang memperjuangkan kebenaran. Inilah proses. Dan bagi saya, orang kata ish, Wabi Rafizi ni orang jahat, dipenjarakan, dia mesti bersalah kerana melanggar kerajaan dan sebagainya. Tuan-tuan kena lihat balik bagaimana sejarah-sejarah pemimpin terdahulu. Dalam Islam pun sendiri telah banyak sejarah pemimpin-pemimpin Islam ditahan. Syekh Al-Qutub, adakah mereka ni jahat? Adakah mereka ni dilihat sebagai orang yang dipenjara jahat sebagainya? Syekh Al-Qutub, Buya Hamka, Hamka pun pernah dipenjarakan oleh pemimpin Indonesia pada waktu ketika dahulu. Adakah Buya Hamka yang saudara ataupun saudari kenal ni orang yang jahat? Sama juga dalam keadaan Wabi Rafizi Ramli, beliau menerahkan perkara yang perlu diketahui oleh orang awam, dan kerajaan berasa takut dan memenjarakan beliau. Dan apa yang nak saya sampaikan adalah Wabi Rafizi perlu bersabarlah, ini proses biasalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena, mungkin selepas ini Datuk Azlan pula kena. Tak tahulah kan. Bukanlah meminta. Mungkin. Itu fitrah. Ini satu level kepada Wabi Rafizi Ramli. Kena bersabar dan insyaAllah dia akan sampai ke tahap yang biasalah, kena penjara ke apa ke. Yang penting rakyat didahulukan. Kononnya lah rakyat didahulukan. Pinjam sikit energi rakyat tu. Betul tak? Sebab kalau kita dah tengok, despite kes mahkamah yang bertimbun-timbun, sokongan massa terhadap Rafizi macam bertambah. Kalau kita tengok yang bila dia nak kumpul 300,000, dia boleh kumpul 1.5 juta dalam masa 10 hari. Gila, 1 hari 100,000, memang apa. Okey, kita akan lari sikit daripada politik, kita nak bincang pasal sukan. Yelah, sekarang ni dah sukan C, tak boleh kalau kita buat satu program bual bicara tak bincang pasal sukan C. Tapi sudah tentu kita ambil yang kontroversi. Kita nak sendiri jawab dulu. Adakah wajar penyokong bola sepak Malaysia, terutamanya daripada kumpulan Ultra Melaya, menyanyikan lagu Singapura Anjing dalam perlawanan bola sepak? Followan berita dia. Tidak wajar sama sekali. Saya rasa sportsmanship tu kena adalah di acara sukan. Siapa menang, siapa kalah, ini satu pertandingan. Yang pentingnya kita jangan sebab kalah menang kita nak hina orang, kita tunjuk kebiadaban kita. Itu memang sesuatu yang kita jatuhkan nama baik negara sendirilah. Jadi ini perkara yang tak wajar sama sekali untuk berlaku. Ya, dah lah. Kalau benda yang tak disengajakan pun banyak. Contohnya bendera terbalik lah apa. Ini benda yang sengaja dan boleh dielak. Itu pun kita buat. Saya nak bawa pendek saya lagi. Sebab ada orang yang kata ini bukanlah sifat nasionalis ataupun apa. Dia hanyalah humbless gesture, dia hanyalah chanting seperti mana yang digunakan di EPL kekal kutuk kan, go back to Stamford Bridge ke benda. Apa komen Fahmi selaku orang muda? Saya 2-3 hari ni ada jugalah ambil pot berkenaan tentang Singapore itu anjing kan, dan ada orang komen lah, golongan muda, Fahmi you tak payah ambil tahu pasal bola sepak lah, you fokus pada politik dan sebagainya. Okay, saya faham. Saya cuba nak ambil isu semasa, tapi tak apa, saya faham. Sebagai seorang muda, saya faham apa mereka rasa. Tapi bagi saya, contoh, Fahmi, you tak boleh ambil pasal politik, you ambil tak boleh pasal sukan, you ambil pasal politik je. Okey, tak apa. Bagi saya, politik, kalaulah saya mengamalkan politik, UMNO itu anjing, kita buat perkara-perkara yang tak elok dan benda-benda yang agak teruk, negatif dan sebagainya. Apa pandangan saudara-saudari? Mesti dengar, oh ya, apa ni? Ahli parti politik daripada Kak Delan tak matang. Komen anjing, UMNO anjing. Contoh. Jangan dakwa saya depan ni kan. Perkataan-perkataan sebegitu kan. Yang dilihat biasa. Begitu juga, sama juga dengan sukan. Kalaulah saya, kawan-kawan sendiri menyebutkan Singapura tu anjing. Kami sebagai orang luar daripada bidang sukan pun melihat perkara tak elok. Walaupun perkara itu dianggap sebagai biasa. Saya pun dalam segi politik kena matang. Tuan-tuan yang berada dalam bidang sukan pun
perlu bersifat matang. Walaupun perkara tu nampak biasa, saya pun nampak macam biasa kalau saya menghina UMNO ke apa ke sebagainya. Tapi saya ambil pendirian, mungkin orang muda sekarang ni suka politik matang. So tak adalah perkataan anjing, UMNO anjing, tak ada lah. Kita hanya buat perkara-perkara yang nampak positif, tapi kita menghentam UMNO dan juga Barisan Nasional. Sama juga dengan kawan-kawan yang pergi ataupun join Ultras Melaya. Tak boleh lah buat pintu, tak elok lah. Orang muda tak cool lah bro. Bila berada Aman Shah, oh, dia sangat persistent dengan kempen dia untuk Azmin Bondo. Dari tadi dia keluar hashtag. No comment. YB Azman ke nak tambah sikit tadi? Belum habis lagi? Dah habis dah. Oh, tak, sebab pegang mic kan? Okay, YB Azman. Saya, bagi saya, sama ada sukan, politik atau apa saja, kita kena sentiasa bertindak wajar. Wajar. Wajar maksudnya kalau kita gembira boleh menyatakan kegembiraan, tapi kita tak boleh menghina orang, tak boleh menggunakan perkataan yang sangat-sangat sensitif kepada seseorang itu. Dalam konteks satu masyarakat lain, di mana saya tak tahu, mungkin anjing itu tak apa, tapi dalam masyarakat Asia Tenggara itu tidak, dan kebanyakan masyarakat Asia itu tidak. Jadi we should be within the limits of decency lah dalam bahasa Inggeris. Maksudnya itu benda yang tak wajar dan memalukan saya sebagai warga negara Malaysia. Saya tak sokong lah. Okey, kita masih berikan topik, masih lagi kita keluar daripada isu politik. Ini sedikit lama lah, tapi bagus juga untuk dikupas. Adakah tindakan sebuah sekolah yang telah melabelkan gelas berdasarkan agama murid yang menggunakannya menunjukkan rakyat Malaysia masih terperangkap dalam prejudis dan prasangka? Panjang gila ya. Tapi dapat cerita siapa yang tapi tadi siapa yang start? Tadi Sanjaya start. Okey, Dr. Azman. Ya. Terus. Pertamanya saya menganggap itu tidak wajar. Tidak ada kewajaran sama sekali. Dan itu juga menanamkan sifat-sifat yang tidak baik kepada anak-anak kita. Dan keduanya to a certain extent pada inilah dia juga menggambarkan keadaan masyarakat sekarang yang terumbang-ambing dengan antara kesederhanaan yang memang telah ada lama wujud, dan golongan yang mengajak kepada satu bentuk ekstremisme yang mereka sendiri pun tak faham, dan itu harus diperangi dan diperbetulkan. Dia dakwah itu dakwah bukan kita dengan membeza-bezakan manusia, tapi mengajak manusia kepada kebaikan. Maka begitulah juga dalam negara untuk mewujudkan perpaduan, mewujudkan keperpaduan dan mewujudkan suasana yang baik, nilai yang baik. Maka kita tunjulkan nilai yang baik, bukan kita membagi-bagikan orang seolah-olah ada sesuatu yang tak kena dengan orang itu. Perbincangan yang lebih matang perlu dilakukan. Jadi kalau di sekolah anak-anak yang belum matang, mereka akan mendapat satu gambaran yang lain yang tak betul. Saya tak nampak apa-apa kewajaran sama sekali. Saya dah bawa Sandra kat sini sebab ini kita tak, dia tak akan berlaku overnight kan. Bila perasaan prasangka kepada orang yang berlainan bangsa tu, dia hanya timbul selepas kita dinormalisasikan dengan culture tu. Dan orang rasa, adakah kerana kita punya budaya politik yang sejak 60 tahun yang lepas yang memang racial tu menjadi faktor untuk advancement of political agenda tu menjadi punca kenapa masyarakat kita masih lagi tak keluar daripada kepompong perkauman? Sandra. Betul, saya rasa segala ni kan dia berpunca daripada politik, isu politik, sebab kita mainkan sentimen perkauman, dan benda ni selepas 60 tahun dia dah meresap ke semua bidang, dalam bidang kesenian, pendidikan, semua pun ikut perkauman. Jadi dalam isu ni sebenarnya amat menyedihkan, sebab sekolah merupakan antara tempat yang kita mula-mula belajar untuk bergaul dengan kawan-kawan kaum lain. Tapi berlaku pula peraturan yang macam ni, dia seolah-olah mengajar budak-budak untuk mengasingkan antara sama sendiri mengikut kaum, mengikut agama. Jadi dia akan membentuk satu prasangka di antara pelajar-pelajar ni, dan ini kalau dipupuk dari waktu sekolah dah jadi besar, nanti memang dia susah nak untuk bergaul sama, untuk nak perpaduan tu susah nak kita nak capai, sebab memang perasaan dah besar, kan? Ini dah ada. Sudah ada entrench sedip-dipnya dalam diri. Dan sebaik sukan belum lagi diresapi perkauman kan, kalau Lee Chong Wei main, insyaAllah semua orang tengok dengan perasaan bangga. Amin.
terus tu? Saya lihat isu ni tak patut lah. Sekarang ni tahun 2018 lah. Come on bro. 17? Silap. 17. Nak masuk 2018. Tak sabar-sabar. 2017 takkan perkara ni masih berlaku. Dan saya lihat orang tua-tua lah, misalnya guru, melentur bulu biarlah dia rebungnya lah. Orang tua-tua perlu mendidik kata orang-orang muda berkenaan tentang isu-isu perpaduan ni. Saya ambil contoh kat Universiti Melaya. Sebab dulu saya belajar kat Universiti Melaya, macam mana mereka nak mengeratkan perpaduan ni. Mereka letakkan golongan India, Cina, dan pelajar India, pelajar Cina juga Melayu duduk dalam satu bilik. So maksudnya boleh bergaul, kongsi kuota budaya dan juga pelbagai lagi lah. Dan perkara ni boleh diterapkan dalam sekolah. Dan apa yang berlaku, saya rasa tak cantik lah. Guru-guru saya rasa dah matang. Dan saya cakap tadi tahun 2017 takkan perkara ni masih berlaku. Yalah, mungkin orang tua-tua dahulu, orang lama-lama dahulu menjadikan isu perkauman ni sebagai adalah kepentingan setengah pihak dan sebagainya. Tapi tak perlulah. Kita sebagai generasi yang baru perlu membuka buku yang baru, wadah yang baru, supaya masa depan cucu-cucu kita nanti lebih elok. Khususnya golongan Melayu, Cina, India, Iban, Gadazan dan lain-lain lagi lah. Saya bawa komen yang diberikan oleh saudara Aman Shah tadi. Ini yang sama yang kata hashtag dia kata yang isu perkauman ni adalah cukup sensitif, berharap PH mampu menandingi isu-isu sebegini. Saya tanya kepada kita punya tim, bagaimana, apa yang Pakatan Harapan bercadang untuk buat ataupun yang sudah buat untuk memastikan kita boleh keluar daripada kepompong politik rasisme ni? Siapa-siapa nak mula pun boleh. Saya bagi, saya dululah. Saya dululah. Dah sampai tarah mulut dah. Saya dululah. Tuan-tuan dan puan, bila saya masuk dalam keadilan sini, khususnya Pakatan Harapan, kalau dulu sebelum saya tak masuk parti politik dan juga apabila saya masuk parti politik, saya rasa lebih ada perbandingan, perbezaan suasana tersebut. Bila saya masuk dalam keadilan, saya bercakap dengan orang Chinese berbeza, tak sama, yang berbeza kaum dengan saya, Chinese ataupun India dan juga beberapa bangsa yang lain. Saya rasa seperti satu kaum yang sama. Dan ni budaya ni dipupuk oleh dalam keadilan, misal khususnya dan ataupun lebih umumnya Pakatan Harapan. Dan budaya ni tuan-tuan dan juga masyarakat luar ni boleh lihat budaya yang diamalkan oleh Pakatan Harapan. Sebelah sini saudara Sandra Chinese, cakap seperti kakak saya sendiri dan sebagainya. Tapi kalau lah saya tak masuk dalam budaya Pakatan Harapan ataupun dalam keadilan sendiri, saya rasa apabila saya nak bercakap dengan orang India ke ataupun orang Cina ke sebagainya, saya agak takut. Ataupun tak apalah, dia Chinese, tak maulah bercakap dengan dia, tak mau bergaul dan sebagainya. Tapi budaya yang ditunjukkan oleh keadilan mencerminkan bahawa pembawakan Pakatan Harapan berbilang mangsa boleh duduk sekali, tuan-tuan takkan dapat, takkan jumpa lah pergaulan perpaduan orang Cina, India, Melayu ni sangat rapat, khususnya dalam Pakatan Harapan. Yang lebih fokus adalah keadilan sendiri. Itu yang saya rasa keadilan telah bawa dan ramai yang tahu. Dan tuan-tuan boleh tengok sendirilah malam ni pun, dan juga beberapa pimpinan-pimpinan India, Chinese dengan Melayu dalam keadilan tu sendiri. Maybe bukan PKR lah, sebab PKR memang multiracial party kan. Tapi kalau tengok majority of party dalam Pakatan Harapan, iaitu Bersatu dan juga DAP, masih lagi race based. Maybe itu yang orang risau, sebab dia masih membawa struktur yang sama walaupun maybe berubah aktor. Nak pertahankan dia. Ya, kalau saya boleh sebut ya, keadilan ialah multiracial lah, kita tahu. Dan kita memang ada toleransi yang kuat terhadap perbezaan kita. Ketua cabang kita di Kedah misalnya merebut orang India, di Padang Serai juga orang India, kita terima dengan baik. Dan apabila ditubuhkan Pakatan Harapan, parti yang dilihat satu kaum seperti Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan DAP dilihat satu kaum, walaupun sebenarnya DAP itu multiracial juga. Tapi untuk Bersatu memang legally entrenched. Tetapi bila kita lihat kepada program yang kita lakukan sekarang, dan kita lihat kepada janji-janji kita setakat ini, dan juga blueprint kita yang belum siap sepenuh lah, manifesto, kita tidak menekankan kedudukan kaum dalam keadaan yang ekstrim. Maksudnya kita tidak meletakkannya di asasnya, itu bukan asas perkauman. Asas perkauman tidak digunakan. Itu yang penting satu.
Keduanya juga kita sentiasa berpegang pada kesederhanaan dalam isu-isu perkauman dan isu bangsa, agama semua. Dan itu saya rasa penting kerana ia memberi ruang kepada kita untuk berevolusi menjadi lebih baik dalam isu ini. Kita tak meletakkan begini, mesti begini, mesti dapatkan begini, tidak. Tapi semuanya konsensus. Dan konsensus ini melibatkan semua parti dan semua kaum. Dan itu saya rasa itu asas yang cukup besar. Sandra, boleh berapa minda? Optimis dengan apa kita boleh keluar daripada kepopong krisisme? Ya, saya agak optimis. Saya rasa dalam polisi Pakatan Harapan untuk memupuk perpaduan kaum yang nak keluar daripada pemikiran kaum ni, keywordnya adil. Kita kena adil kepada semua kaum dan dalam polisi kita, kita kena menerapkan semangat ini. Jadi kita bantuan ke, kita buat apa pembangunan diikut keperluan. Tapi bukan ikut warna kulit atau apa-apa. Jadi kalau keadilan ni dia dapat ditegakkan, saya rasa dia dah tidak akan ada prasangka, dia tidak akan ada perasaan dipinggirkan. Dan itu satu permulaan lah, dalam politik, polisi Pakatan Harapan kita dengan bermulanya berlaku adil kepada semua kaum, semua masyarakat. Kita kena slowly lah sebab dah 60 tahun, so takes time kita untuk kita memperbaiki prasangka antara masyarakat ni. Dan saya rasa tak mudah daripada dulu kita mula dengan Parti Keadilan, kita nak multiracial punya parti, sampai sekarang ianya dah seolah-olah jadi mainstream. Macam tadi kata DAP, walaupun dia nampak Chinese dominant, tapi dengan keadaan sekarang yang multiracial ni dah jadi mainstream, dia pun tertekan untuk tunjuk dia pun ada usaha untuk tambah diversity multiracial dalam parti itu. Jadi saya rasa ini perkembangan yang positif terhadap politik Malaysia. Betul, saya teringat bila sebut DAP, betul Sheikh Omar Ali kan, macam mana ustaz dekat Johor boleh jadi officer kepada YB Liu Chin Tong. Dan betul macam kita cakap tadi, yang idea multiracial party ni macam PKR, itu adalah something yang alien before 1999 kan? Kalau kita boleh buat PKR, apatah lagi politik yang bebas racial sentiment di masa akan datang. Okey, untuk baki kita yang 8 minit seterusnya, seperti yang dijangkakan kita punya apa viewership ada berkurang, maybe dah tengok 400, tapi still okey tak? Saya nak bagi peluang kepada ahli kita punya tuan-tuan berjumputan untuk maybe berkongsi aktiviti mereka, kata-kata terakhir, ada Facebook page untuk di follow ke? Siapa nak mula dulu? Fahmi ke, Sandra ke? Saya dulu lah. Jangan lupa like page saya, Fahmi Zainal. Dan tuan-tuan, untuk golongan muda, sekarang ni tahun 2017. Tak ada masalah kita nak undi BN, kita tukar lah kali ni. Jangan takut. Tapi itu saja. Jangan tukar Pening. Tak ada lah, tukar ke Pakatan Harapan lah. Sekarang 2017, zaman anak muda. Kita decide, jangan bagi orang tua-tua decide. Itu saja. Jangan lupa. Tua-tua yang kuno lah, macam Najib Razak dan juga Rosmah masuk lah. Yang rasional tak apa. Okay. Dan juga jangan lupa like page Facebook Fahmi Zainal. Dan juga AMK Pulau Pinang akan buat konsep macam sama juga Invoke. Kita akan buat Facebook Live dan ikuti page AMK Pulau Pinang. Kita akan kupas isu-isu lokal dan juga isu semasa di negeri Pulau Pinang itu sendiri. Terima kasih. Sandra. Facebook saya Sandra Ng, boleh cari dalam melalui search dan alu-alukan kawan-kawan untuk like page saya untuk ikuti program dan gerak kerja saya. Saya lebih fokus di kawasan Parlimen Gopeng dan juga bersama dengan AMK Negeri Perak. Jadi kepada rakyat Malaysia khususnya anak-anak muda, kalau kita rasa tak puas hati dengan kerajaan sekarang, kalau kita tak puas hati dengan ekonomi sekarang, kalau kita tak puas hati dengan segala benda yang ada sekarang, jangan putus asa. Tapi yang penting, daftar undi dan make sure keluar untuk undi. Sebab kita tahu ramai anak muda sekarang, dia sibuk dengan kerja dia, dia kerja sibuk dengan aktiviti harian dia. Perkara yang penting tapi kecil, daftar undi pun tak buat. Jadi ini memang perkara yang penting. Pilihan raya umum ke-14 akan sampai bila-bila masa saja. Jadi tak ada masa nak tunggu lagi. Daftar sekarang dan keluar undi untuk ubah keadaan sekarang. Terima kasih. Last, Bobby.
Ya, saya nak menyeru kepada semua yang mendapat siaran ini dan juga kepada semua rakyat Malaysia supaya memberikan sokongan sepenuhnya kepada Pakatan Harapan. Ini ialah peluang terbaik pada kita untuk mencorakkan masa depan yang terbaik bagi negara kita. Dan kita perlu melakukan sesuatu yang betul-betul kukuh untuk masa depan anak cucu kita. Dia perkara-perkara kecil lain boleh diatasi apabila kita telah menubuhkan kerajaan yang adil, berwibawa, bertanggungjawab dan berkebolehan untuk membawa Malaysia kepada peringkat yang lebih tinggi kepada kebaikan. Dan saya menyeru supaya kita di dekat-dekat perayaan nanti tidak terbawa kepada tidak hanyut dengan isu-isu kecil khususnya mengenai bangsa, agama yang disensasikan, yang tak ada asas pun untuk kita bimbang. Jadi pastikan kita sampaikan surat ini kepada semua kenalan kita, kontak kita, dan kita pastikan semua keluar mengundi kepada semua parti-parti dalam Komuniti Pakatan Harapan. Terima kasih. Okey, baik, saya tak ada apa-apa untuk ditambah. Kalau ada duit lebih boleh dermakan kami di page invoke.org ataupun beli merchandise kami di page Rafidin Ramli di ruangan store. Akhir kata, saya Midi Rahim. Terima kasih kerana menonton. Dah boleh tukar channel. Silakanlah tengok, teruskan tonton Sukan Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih.